Waktu gua habis kebanyakan operasi. Chill bro, chill. You got friends in me. You got a friend in me. Yo, what's up, ma bro? Apa kabar semuanya? Halo, ma bro. Kali ini gue bakal mau main game arena breakout lagi nih, ma bro. Game hardcore shoot and loot nih, ma bro. Yang seru sekali. Oke, kali ini, ma bro, gue mau main di farm nih, ma bro, ya. Cuman di lockdown zone nih, ma bro. Ini 11-12 sama armory, ya. Sama-sama berbayar, ya. Pastinya kalau yang berbayar gini, high loot lah, ma bro, ya. Kan mengeluarkan modal, ya, kan. Yaudah, yuk, let's go, ma bro. Gue mau langsung aja gas. Kita sikat main solo versus squad, oke? Apakah gue bisa? Selalu bisa. Go go go. Kali ini ma bro gue pakai SMG MPX ma bro ya. Kalian tahu MPX itu apa? Ini adalah SMG terbaik ma bro menurut gue. Setelah P90 dan MP5, oke? Yuk, sebelum kita melancarkan aksi kita, gue pakai painkiller dulu cuy. Yuk. Dan pastinya kita pakai endurance. Ini dari recoilnya mah bro, vertikal sama horizontalnya semuanya bagus. No 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 no, kok gua gak ketembak ya? Lah, kok magazine empty? Nah, ampun. Cabut dulu gak sih kita? Kita bisa cabut dulu gak sih? Operasi dulu gak sih kita? Daripada kita tusun ya kan? Santai, santai. Tetap santai apapun yang terjadi ya. Hai. Mengerikan sekali bung. Ya. Gue sekalian isi peluru. Hitam tuh. Ya, tangan gue. Udah begini aja mah bro. Santai dulu bro. Set molotovnya bukan main guys ya. Gua kan operasi dulu solo versus squad soalnya mah bro. Sumpah tadi tuh gua gak nyadar kok tiba-tiba peluru gua empty ya. Waduh, belum kerilat rupanya. Masih ada orang di sini. Operasi meneh. Asem, asem. Baru main udah operasi lagi. Gelo ya. Solo versus squad coy ini mah bro. Oke. Okay. Oke. Okay. Dia enggak punya operasi-operasian ya. Ini sama aja mau beroperasi juga. Cuman yang besarnya ya. Gila sakit banget mah bro. Gua baru main udah operasi lagi. Sabar. Iki main solo versus squad yo. Bukan squad versus squad. Ya harus begini, Cak. Ingat ya mah bro, pelurunya itu juga penting. Oke, okay. Kalian ngelut peluru is okay loh. Benar anda. Peluru emas tuh mahal soalnya. Kita ke motel ya sekarang. Go go go. Endurance gue tersisa satu, eh. Suara tembakan pula di sana.
Siapa cuy yang nembak cuy? Ke atas apa ada sesuatu? PSS guys, hati lo. PSS tu sakit banget lemah berarti. Instan kill cuy. Apakah ada orang di sini? Sambil ngisi energi karena ya gue nggak bisa lari-larian terus. A few moments later. Ada flash di sana, ada smoke. Nice. Karakter gua kehausan lagi. Sabar ya bro. Mosin. Wah bro rumah lumayan. Di sini kita cek stables dulu. Kali aja stables ada orang. Karena terbawa kehausan. Go. Gue tidak melihat pergerakan di sini. Kayaknya sih udah di looting sama bro ya, tapi semoga aja tidak. Ya, udah di looting. Aku terlalu lama perang rupanya. Udah terlalu lama perang.
Bener-bener sumpah. Chill bro, chill. Kacau ini orang nih. Kita keluarin emonya. Peluru ungu nih mah bro, lumayan soalnya. Jual-jual ini lumayan sekali cuy. Gue operasi sekali lagi kali ya. Masih ada 11 menit sih, santai aja cuy. Waktu gue habis kebanyakan operasi. Memang mantap banget sih ini game, memang hardcore parah. Apa yang kita lakuin semuanya realistis sekali. Keras sekali. Kita langsung jalan lagi ya. Bro, peluru lu bagus gak? Kalau bagus, gue pengen lu ngelut nih. Peluru B aja sih. Oh my god, udah dilooting juga di sini cuy. Keren ya orang-orang. Salut gue sama yang looting. Di atas juga udah pasti udah dilooting. Kita makanin terus painkiller karena khawatir ada yang terjadi gitu loh mah bro, bisa aja gue di HBD ya kan, kagetin. Ada orang depannya. Mana musuhnya? Bisa mah bro. Gua healing always. Semoga villa ini belum di loot. Gua masih ada kunci di villa nih. Tapi kalau udah di loot ya sudahlah. Ini udah nih. Gua datang gua semua udah di loot. Tapi pintunya belum dibuka sama orangnya. Oke. Gua cuma bisa buka kunci ini mah, bro. Ada apa ya dalam safe box ini? Tipis lah. Worth it deh. Pake jaket thermal overcoat, biasanya ada mantep-mantep di sini. Kurang. Ada kopi coy. Kopinya nggak bisa diminum tapi kopi can doang. Gue nggak punya enough space.
sih. Space nya ini apa deh? Ethereal ya, lumayan sih ethereal ini. Ntar gua turun dulu biar bisa masuk. A few moments later. 5 menit lagi mah bro. Oh my god. Sampai atap di sini. Oke, pisau aja deh. Paling tinggal sisa militan-militan aja sih. Yuk. Looting kali ini agak kurang sih. Cuman ya kita worth it mendapatkan lumayan dengan senjata. Enggak banyak ya, cuma gua bawa 2. Aman ya. MPX emang mantap banget ya, tadi kalian lihat kan. Dia tuh recoilnya bagus mah bro. Asli. Hati lu. Recoilnya bagus, vertikal, horizontal. MP5 kalah, padahal MP5 banyak banget kan yang make. Bahkan ada yang bilang senjata terbaik gitu. Tapi menurut gue itu terbaik versi murahnya sih. Jelek. Ada aja sesuatu yang bagus gitu kan. Masih ada 4 menit nih. Gua masih bisa mencari-cari, cuy. Gua udah dibuka di sini. Keren yang looting totalitas banget, sampai enggak kebagian. Kosong deh, kosong. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat lagi sepertinya. Go, finally mah bro. Kita selesai ya. Yes memang. Mati gak gue di sini? Hampir aja. 30 menit gue main di farmland. Yang gue kill ini 15. Terus value gue 246.718. Yah lumayan lama bro ya. Agak kecewa sih gue gak buka kamar pakai kunci-kunci gue. Udah di looting duluan sama orang dan gak ketemu orangnya ya. Pelakunya siapa gak ketemu coy. Ini udah mabro, akhir kita selesai juga mabro ya. Setelah ini gue akan jual-jualin item-item yang gue dapet tadi ya. Lumayan sih ya, beberapa gue jual, beberapa gue simpet ya, seperti senjatanya. Lumayan dapet VSS itu. Wah gila itu VSS buat ngeras pun mantap juga sih mabro. Gue rekomendasiin buat kalian sih. Ini udah mabro, makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng ya mabro ya. Dan untuk kalian pengen main arena breakout tapi kalian belum main arena breakout, langsung aja mabro ya, download dengan klik link gua di bawah ini mabro. Let's go. Atau kalian bisa langsung ke Google Play nya aja. Ya, see you mabro. Yaudah, yaudah semuanya. See you next.